Bekas penyerang klub Valencia dari Sepanyol Pablo Pallares menjadi pemain import terbaru yang bakal menyarung jersey Kedah bagi menghadapi saingan musim baru Liga Malaysia. Pablo, 30 tahun, tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Kepala Batas, malam tadi. Ketibaan Pablo disambut beberapa pegawai Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan sebahagian penyokong setia Lang Merah. Kehadiran Pablo akan mengisi slot kuota import skuad hijau kuning. Penyerang dari Gandia Spanyol itu memulakan kerjaya bersama Akademi Valencia CF dan kelab terakhir diwakilinya ialah Sociedad Deportiva di Spanyol. Ketua Jurulatih Kedah, Ramon Marcote berkata beliau memantau perkembangan prestasi Pablo sejak 2 hingga 3 musim lepas dan pemilihan pemain tersebut dianggap sesuai dengan tahap kualiti bola sepak di Malaysia dan mengikut acuan taktikal yang bakal menjadi senjata utama.